praktikal. Apabila apabila kita boh sampai ke pusat pengukuran, selalunya macam saya kata tadi, kita jangan buka lagi pemalu. Dia masih dalam pemalu. Nah, jangan buka. Jadi kita macam shortcut lah. Wah, dah ni dah. Dah buka dah. Kemudian macam saya kata tadi, kita mesti pakai sarung tangan. Sarung tangan getah ke apa? Kain. Kalau getah, boleh juga getah. Tetapi tuan-tuan kena guna kena pegang span balik. Oh. Kalau pakai sarung tangan kain, yang ni menjadi kain untuk lap. Lap dah. Jadi buah selalunya sebelum masuk kita timbang. Untuk merekodkan buah masuk, timbang. Selepas kita siap basuh, kita timbang lagi. Untuk orang kata apa? Menentukan berapa yang berapa kilo yang ada buah yang kita dapat lah. Jadi dalam harga ni berbagai kategori buah ada. Ada grade A, grade C. Saja kita campurkan supaya tuan-tuan kenal. Kalau saya buat grade A saja, yang ni kelembar ya, orang panggil. Harga mana ya? Grade E tu. Pasal yang ni masak di pokok. Masak di pokok pasal apa? Di sini masak. Lindung. Mungkin dia duduk sebelah dalam, sini belah luar. Kalau tuan-tuan makan, bahagian ni masih kerah dan tawang. Tak cukup manis. Di sini manis, kadang-kadang dah lunyai dah. Sebelum masuk, tuan-tuan mesti asingkan dah dulu. Dari segi yang rosak dan yang cacat. Contoh di sini yang rosak, ni dia macam ni. Jangan tuang di dalam bekas basuh. Bekas basuh, ini adalah yang cantik lah. Tuan-tuan boleh guna poli tank ya, yang 100 liter ayak tu. Kecil. Kalau yang 400 liter ayak, tak apa sesuai sebab dia tinggi. Tuan-tuan kena jenguk dalam. Kalau tuan-tuan buat macam ni, cantik. Dan kalau kita di pusat, kita akan sentiasa buka ayak ni supaya dia boleh keluar. Ayak sentiasa mengalir. Jadi kita tak perlu lagi buang ayak, ganti buang ayak. Jadi sentiasa elok ayak tu. Jadi selalunya kita akan asingkan buah-buah yang macam ni lah. Sebelum kita basuh. Dia pecah tu ada. Yang ada pecah macam apa dia pecah dia? Salah satu kekurangan unsur kalsium di dalam pokok. Dia akan pecah. Jadi tuan-tuan uruslah supaya pokok tuan-tuan dapat unsur kalsium yang cukup. Jadi benda tu kena microsur lain lah. Apa dia yang kita nak buah. Jadi teknik dia, kita kena tuang dalam ayam. Jadi teknik dia lah. Ayam kosong je lah ya. Ayam kosong. Masa basuh mula-mula adalah ayam kosong. Nampak? Dari sini kita dah boleh buat grade dah. Kita sediakan dua bakul. Yang timbul ni selepas basuh untuk bakul A contoh. Yang tenggelam bakul B. Kenapa ada lagu tu? Tua lebih ya. Yang mana tua? Tenggelam. Tenggelam tua. Hebatnya timbul. Kalau tua timbul ya. Bosonya yang timbul. Tua timbul ya. Ada lagu ada. Legal. Okey lah untuk pencerahan untuk jelas. Yang matang dan elok adalah yang macam ni. Nampak? Dia timbul sikit ya. Sebesar 50 sen. Kalau macam ni kurang. Masih muda, kurang sikit. Di beraya macam ni. Itu hampir matang. 5 yang tenggelam tu masak. Terlajak masak. Matang. Yang ni yang betul Yang ni yang paling matang. Yang mana?
Yang ni 50%. Yang tu yang yang matang. Yang total tu. Cantik dan yang ekspor ke Jepun, kematangan macam tu lah. Yang ni ke Jepun lah. Yang ni ke Jepun. Ya, yang mengubah. Dan tutup-tutup yang tutup. Dia ni. Atas. Yang ni pun masih masuk, masih dalam kategori matang cantik lah. Kalau muda tu, dia timur ikan tengah. Timur. Timur tu. 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 Tapi tuan-tuan kena ingat lah. Kalau dia luruh lama lah, dia akan tenggelam juga. Oh, kena bangun. Dia kalah hari pertama. Nampak? Dia timur hampir separuh. Yang ni buah elok lah ya. Buah. Tak apa. Ini lah yang saya nak cerita ni. Kategori yang masak adalah yang macam ni. Tak nampak. Tu yang dongok macam tu. Yang tengah tu kan. Dia besar lima kupang. Yang tak matam macam ni. Yang ni kalau tuan-tuan peram lah 3 malam, 4 malam pun dia tetap masak. Tak payah nak buat apa lah. Yang matang lebih sana tu, kita sarankan supaya tuan-tuan peram 24 jam. Dan selalunya kalau pasaran jauh macam Kuala Lumpur apa semua, kita akan kematangan dia lebih rendah. Mungkin 7.5 minggu kita pukul awal sikit, sebab kita nak hayat selepas tuai tu lebih. Okey, ada soalan? Kalau macam ni dia ready. InsyaAllah. Jangan macam ni lah. Macam ni tak boleh. Lebih daripada separuh. Yang ni pun kurang. Yang ni pun kurang. Tetapi dia ada tanda-tanda juga tau. Kalau tengok ada lubang. Dia bentuk macam-macam. Ada yang panjang, ada yang bulat. Dia lain-lain. Dia tanda-tanda ya. Dia menunjukkan kematangan yang cukup. Dan kemudian tuan-tuan boleh juga tengok lekuk bagian ni. Dia punya patah ni matang. Bagi yang matang. Yang tak matang, lekuk dia lebih jelas. Dan buah dia pipis. Dia pipis. Dia macam ni tu. Dah bukan. Dia punya lekuk dia ni dah rata. Menunjukkan matang. Yang tu sifat-sifat ciri-ciri fizikal. Kata bukan sama. Dan biasanya kalau masak mesti tenggelam. Kemudian bila basuh selalunya kita guna sarung tangan supaya kita tak perlu lah span lah. Kita cuma basuh benda-benda asing, kita buang, masukkan ke dalam bakul. Bakul kalau kita lapik dengan kertas pun, kertas tu basah. Kita tak lapik dah. Tapi kita pastikan bakul kita tu yang cantik lagi, yang tak ada benda-benda yang boleh mencederakan buah. Kalau ada benda-benda tajam, kita asah ataupun tukar dengan bau. Sebab kalau kita lapik yang kertas, selepas ni kita akan rawat lagi dengan, kalau di jabatan, kita rawat dengan air panas sekali lagi. Kalau tuan-tuan, mungkin dok dah. Nak juringkan dia dah. Nak kerja dia kena pindah pula buat biji-biji ikan tu lah. Mudah lah kau. Tapi, tuan-tuan letak cuma sampai ke paras bawah daripada besi ni. Supaya tuan-tuan boleh tindan. No? Jangan sampai melimpah. Bila-bila tindan, dia akan terpenyek. Ayat cik, macam kita sengah di kampung tu, kita tak ada alat nak kering pun, kita susu tu lama mana pun boleh nak boleh pahamlah. Sebaik-baiknya kita gunalah kipas. Kipas tak apalah. Kipas biasa tu. Kipas biasa ni ya? Ya. Bawah tak baik. Ada pasal tingkat-tingkat tu? Kering. Kita buat kering. Ya. Jangan sejam. Lama sikit. Sampai kering. Kalau buah masih basah macam ni, jangan tuan-tuan merah. Dia akan merosakkan. Dia hitam eh? Hitam. Kering kan? Jadi sebaik-baiknya kalau nak pastikan dia kering, tuan-tuan cek semula. Lap. Kemudian susun. Susun buah mesti dalam keadaan berdiri. Duk kepala macam-macam.
Sending. Bukan berdiri lagi ni. Macam naik bertingkat tak apalah. Kalau kita susun naik bertingkat. Kalau dalam dalam keadaan tidur macam ni, baring. Bila kita isi penuh, bahagian ni dia akan tindih. Dalam ni dia lebih kuat. So tu dia kuat. Kita buat sending, lepas tu kita boleh boleh bertindak-tindak lah. Ya, boleh. Tadi saya kata yang timbul satu mukul, yang tenggelam asing. Sebab proses pemasakan dia adalah berbeza. Kalau kita campur, kebetulan yang tenggelam tu kita letak di bawah. Hari yang kedua dia sudah masak, dan bila tindih dia kemek. Hello. Jadi yang kedua ambil agak tu. Dari segi kemanisan, ada juga yang dakwa diri macam ni manis lah, tapi belum ada bukti. Adalah belum ada rekod dia pun yang rekod. Oh, wow, wow. Jadi macam saya kata tadi, tangan kita mesti ada sarung. So, ni dia kutip yang tengah atas lembut tu. Jadi bila di peringkat basuh ni kita sudah great. Besar sama besar, tapi ke pasal tempatan yang saya kenali lah, rata-rata saya buat bacaan, tak ada projek ABC. Semua 25-30. Yang kecil, bila saya tanya, yang kecil saya buang apa? Cukup ini. Pilih kat dia juga. Tak ada tulang ni. Kecil masuk. Saya tak tipu. Mau mengek je baik. Tak tahu. Tak elok lah. Kecuali tak, kecuali kalau yang beli itu rata. Tu ya, kalau dia tuduh kita niat menipu. Haram. Nak penimbang kilo kau dah. Dan ni pakai di okey. Berlaku juga satu kes. Dia beli satu harga 20 kilo. Balik dia nak bedah. 5 orang. Dia akan buat okey. Kalau 20 bagi 5 dia akan timbang 4 kilo. Orang yang lah tak ada. Dia kata lah. 4 kilo. Kecoh kita 1 kilo hilang. Jaya lah kalau kita timbang 2 biji ni mungkin 1 kilo 100 gram. Kalau nak pergi cukup, ambil pisau, potong. Adakah pelanggan kita terima? Jadi orang yang last sekali mesti tak cukup. Jadi kalau nak bedak tak siap, belilah dengan cara bedak tak siap. Jangan beli cara pukal, lepas tu pakat berkeli lepas tu. Tuduh-menuduh, dosa boleh. Hari 100 gram saja. Kalau sekilo 20 ringgit, 100 gram 2 ringgit. Lima orang, 10 orang. Jangan tuduh orang kata tak cukup, kerana itu ubatan kita sendiri. Yang ni yang cacat. Cacat oleh kerana hormon yang kita guna bukan takat buah ya, cacat daun pun cacat. So, bagi orang yang lama dengan aroma ni, daun dia jadi macam burung sirih. Besar tengok. Itu adalah gangguan hormon. Daun dia jadi, wah dia jadi kerak. Lepas tu, rekod. Jadi benda tu adalah gangguan dia. Bubuh sikit, dia kata tak masak. Bubuh. Tambah-tambah kalau bagi pengusaha, dia bubuh hari ni, tiba-tiba petang tu hujan. Pagi dia bubuh, petang hujan. Tanya kawan-kawan, macam mana? Bubuh tadi hujan lebat. Ada kat sana. Kawan dia kata, tuan-tuan, dalam makan, ubat, dalam 10 minit, muntah.
Kita makan ni lah. Tak mari ya. Mari makan. Dia kata cuba panjang lagi ya. Bukan. Nak galak, nak langsang supaya umur keluar. Secara seragam. Kalau tidak dia keluar. Jadi bila guna hormon, bukan semula jadi. Pakai-pakailah. Okay. Jadi bila kita nak letak dalam kuih, kita ambil cacah. Yang cacah yang kecil. Yang cacah itu tak ada. Kalau orang minta, jual. Agak segi. Mana? Cacat ya. Boleh untung. Tapi cacat-cacat dia pun agak dia lebih pada salah. Nilai dia lebih pada salah. Selalu kedai makan dia jual dengan pulut. 12 ringgit. Belah ha. Belah suku ha. Suku ya. Dalam pinggan sampai kita kupas, cacat tu hilang. Ha tu ambil lagi 3 pinggan boleh. 3 pinggan tu dia. 30 ringgit. Hormon tadi ni. Apa saranan ataupun tindakan sama ada tahun depan tak perlu bubuh ataupun bubuh korang? Yang pertama, tutuplah elbow. Jangan meniup. Yang meniup ni payah ambil apa? Pukul 5. Dia pukul 5. Yang benarnya, hormon ni bergantung kepada saiz pokok dan umur pokok. Walaupun umur pokok kita sama dengan kawan, tapi oleh kerana penjagaan kita kurang, pokok kecil, dia kena buah sikit. Contoh saya, contoh kata makan sebiji penera. Kalau orang lain macam cik, kawan kita, mungkin dia semua makan 2 biji. Sebab berat badan dan saiz badan tu mempengaruhi itulah kuantiti hormon atau ubat. Macam mana? Dia kalau terlejak 4 tahun lah, boleh. 3 hingga 4 tahun. Memang kalau terlejak. Ada yang buah 2 kali. Ada yang buah 2 kali. Terutama salak. Sekali dia buah, lepas tu habis buah, dia buah sekali lagi. Tanya dia, tak kesian, tak pokok. Saya kesian saya. Ha, ni lah tu. Kalau spesial kat pokok, aku nak makan sedap. Dia dah tanya kat orang lah. Satu, macam saya kata tadi, peringkat kelekatan, mungkin banyak. Bila banyak kita nak buat, kita tak harap. Kalau buang, takut yang boleh kena beri. Itu, tak kena harum manis, lagu tu. Kadang-kadang, saya ketangkai, dua biji bonus. Kalau 3 jangan-jangan. 4 kadang-kadang. Jadi tak perlu buang lah. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau nak banyak saya buang. Tapi biasanya bila orang tanya wapatan, orang yang baru sikit buatan juga. Kita seorang tim bila buku banyak ajar banyak. Kita buang banyak. Macam mana ni? Okey, boleh tolong bantu ada ni. Okey, ada sound dengan? Ha? Nak sekarang ni, kita perlu. Ha, cuba ni, span disediakan. Selanjutnya untuk tengok-tengok lah. Jangan guna terus terbakar. Terus terbakar, terus teriuk. Jangan pakai. Jadi kita tanya secara sayang lah. Mahal ni.
Dan selalunya tempat kerja dia lengkapkan dengan tempat duduk. Kalau macam ni tak lama. Kalau dapat ada aircon lagi. Baru dia buat. Ada kita nak marah ni. Dia nak detok tu ya. Jangan dah bersih ni. Pitau. Kadang dengan dua orang dia. Susunya lah. Kami tim lawak di. Kami buat lupa dia ni. Nombor berapa? 019-416-01-90 Ju Zaini. Ju Zaini. Sekadar boleh keluar. Ju Zaini Ramli. Harum Manis ya? Harum Manis kawasan Kampung Bohong Pelam. Tapi panjang sangat kan? Bohong Pelam lah. Kampung Bohong Pelam. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kali ayam.